Elevator up, down, up, down. Down, kanan. Down, up, up, down. Left, right. Hello, kiri, kanan, kiri, kanan. Okay, dia tu. Bismillah. Kamu bunyi tu. Aduh, imak. Hai. Padan dah 3 bulan pun sampai. Tu lah. Layar, cepat-cepat. Layar, layar, layar. Oh, terbang like a dream, man. Hello, pak. Dia punya respon dia. Clear. Clear. Tak gaduh nak terimpa dah. Oi, khabar. Dia punya filong dia. Kena cari sampai ni. Ha? Sentra. Kena. Lampu cantik. Lampu sebiji lagi. Allah Zenon. Buat main kat hamil. Ni pun Zenon ni pun nak kata ni. Perlu. Tundra 1.7. Ada lagi satu tundra yang 2 meter. Lagi syok tu. 6 sel. 6 sel wajib. RTF 6 sel. RTF. RTF 6 sel. Okey, boleh siang dengan bateri heli. Skill dia. Dia all surface. Dia tundra. Dia bila dia main dekat tundra, dia main dekat ais kan. Dia boleh landing kat suka hati dia. Kapal betul dia pun rosak. Dia rosak. Dia turun tepi sungai. Macam orang hantar api orang terbang balak awal tu kan. Dia kena janji ada ni hantar kan. Tu pasal 2 bulan lebih, 3 bulan dekat. Bebai habis lah dekat seller tu. Eh, tapi bebai tu. Skill dia. Clear lah. Dia float. Mana? Dia main sekali dengan float ni. Float siap. Plug dia. Agak-agak kita nak layan-layan tasik ke apa ke. Bateri dia bagi bateri. Bateri dok lah. Dia tak boleh ship dengan bateri. Ya, bateri dengan receiver je dia tak bagi. Setengah throttle. Tak wani lagi. Skill dia. Tu lah. Ni di kategori kawan-kawan Cessna. Dia design Cessna. Tapi yang 2 meter tu lagi skill. Sebab dia hollow dalam. Dia apa nama, nampak ada cockpit. Ada 2 meter. 2 meter. Sayap dah. Paling 1.7. Tak jauh Tu lah, tak jauh lah, tapi besar yang tu lagi skill. Ya. Sebab dia ada dalam dia, nampak cockpit dah. Kos dia itu lah. Mahal lebih lagi. Banyak mana? Asal mau hai tu duk tengok sebab itu baru pergi dalam production ni apa. Tu cantik skill dia. 2000 lebih tu. Itu 2000 lebih ya, mau dekat 2000. Ya ni 1000 kalau dapat yang kedai tu. Tapi kalau tengok kat lain pun dalam 1004 juga sekali shipping pun. Dia buat RM80. Selamat satu ni RM10 tu. Oh, kalau yang 6 2 meter tu 2000 lebih. Selamat satu ni. Tu. Saya kena main 140. Kena Rin. Itu beli apa tu? Tu Excalibur. Oh, Excalibur. Grace. Ini lama dah Excalibur tu, 4 tahun lebih. Excalibur tu? Dia 60 kan? Body dia. Excalibur 60 tu? 60 nya. Dia bukan besar. Excalibur bukan heli lah? Bukan. Oh bukan, ingat heli. Oh siapa? Dia ada lagi satu hak baru lah ni, depa duk baru keluar. Apa nama Goblin tu? Bukan Goblin. Apa nama dah. Dia surfer ni style lah. Tapi apa nama, body memang EPO rigid gila-gila punya yang baru punya EPO. Plug and play, apa nama dah. Hobi dia pun duk release baru tengok, tapi cantik lah. Dia pun buat siap 3D lagi.
tour tu. Saya 4 tahun lebih lah macam. Dia buka tengok back order. Dia buka tengok back order. Sekali baru ni buka-buka kan. Ha. In stock. Pang tu je. Hobby King lah. Dia memang payah keluar. Apa nama? Dia hobby king ni, dia masalah dia satu. Sebab apa nama, dia rajin nak kena tax. Sebab dia orang dia tak handle shipping style macam Shopee nya handle. Sebab Shopee ni dia ada dia orang punya warehouse sendiri. Itu yang sampai tu main mana? Main Hong Kong lah. Tu terkejut hak ni tak kena. Tu eh hak ni bosak tak dah dah ke tak dah. RM80 tu leh. RM80, $80. Ha baru 400 lebih. Ah hak tu yang weh. Kata biar betul dia pun ni. Dia 500 dia kena. Ah dia 500 kena. Tu yang kata yo kata. Boleh order lagi satu lambat. Oh itu habis tu. Kali ni dia kata dia tukar shipping ke EMS pula kata dia. EMS okey ah. 2 minggu lepas ah. AliExpress pun dia banyak punya dia seller dia. Dia banyak seller tapi AliExpress tu masalah dia tu. Banyak lori tadi siapa. Lomo. Lain. Ini ambil gambar. Tadi kita ketak. Wih, ini skill gila bila dia tarik balik dia. Dia jekap lah. Dia piper. Piper jekap. Tak payah flat pun tak payah. Jangan take off bukan flat. Tak flat tang mana? Flat tang ni. Dia naik balik kalau flat kan? Dia slow gila. Dia termasuk dalam tu.